berbincang dengan syarat keahlian untuk kita berbicara tentang agama. Dan sekarang ni pun hangat isu tauliah, isu apa itu, tentu benda yang sepatutnya diambil perhatian. Sebab tauliah ni satu benda yang penting, walaupun dia bukanlah satu benda yang ada di zaman Rasulullah secara bersedia, tapi tauliah tu ada di zaman Rasulullah, iaitu bila Rasulullah mengizinkan seseorang itu menjawab fatwa ataupun menjawab hukum hakam. Jadi kadang-kadang cuma di Malaysia ni dia sulit sikit sebab setiap negeri kena ada tauliah. Itu yang mungkin boleh ada kerjasama lah di antara negeri-negeri. Sebab penat juga nak ambil semua negeri ni. Jadi kalau dia boleh standardize macam lesen kereta ataupun apa nama dia, lesen-lesen yang lain, senang sikit lah. Sebab kita tak boleh tak ada tauliah, melainkan kita ni diiktiraf oleh ulama ilmu kita, dan seumpamanya mungkin ada pengecualian. Sebab bila fiqh tauliah ni, saya ada tulisan buku saya Fiqh Penulisan Masjid, memang kita nak ada tauliah. Kalau imam tak ada tauliah, kita pun tak tahu sejauh mana keberkesanan yang dibaca. Sebab ilmu agama ni bukan dengan pendakwaan istilah ustaz, istilah tu guru. Itu istilah yang kita boleh berikan kepada sesiapa, pangkat-pangkat. Tapi yang penting adalah kelayakan. Makna dia, kalau surau masjid nak jemput penceramah, dia perlu ada CV penceramah tu penting. Bukan penceramah itu hanya orang kata apa, dia boleh berceramah. Kalau untuk motivasi tak apa, tapi kalau untuk membicarakan isu agama, pengurusi surau tu dia ada hak untuk minta setiap penceramah tu CV. Supaya kita tengok kelayakan, setengah surau begitu tengok CV, kita tengok kelayakan bidang apa yang dia ada kepakaran. Jadi benda itu bukan dia bid'ah ataupun menyusahkan, sistem untuk penyelarasan supaya tidak ada pelanggaran, supaya dia ada orang kata format. Di Malaysia ni kita belanja wang ceramah ni banyak, setahun berpuluh-puluh juta. Mana dia kalau di Selangor itu satu malam kita belanja dekat 30,000, kuliah maghrib saja, kuliah subuh belum lagi. Jadi satu bulan kita dah habis lebih kurang dekat 900,000. Sudah tentu bila wang ni dibelanjakan yang besar, dia mesti ada sistem. Tak boleh guna emosi macam tu. Sebab mana-mana negara dia ada sistem. Nak jadi doktor pun bukan boleh kita jadi doktor macam tu. Sebab tu sekarang ni ramai doktor palsu. Semua orang jual ubat. Yang P. Ramli buat tu betul lah. Dia pun buat ubat sendiri, pergi kat pas malam, mari beli ubat, siapa terlambat terlepas, akhirnya sakit. Kerana tidak ada kawalan, begitu dengan agama. Melainkan kalau orang itu memang diiktiraf dengan ilmunya. Walaupun sistem kita, Datuk Mufti pun kena minta uliah. Mungkin itu boleh dikembangkan, enactment dikecualikan kepada golongan yang mempunyai prestij ilmu yang tinggi supaya menghormati. Itu mungkin boleh dikecualikan. Tapi secara amnya, tauliah ini dia adalah hubungan kita dengan mufti. Sebab kita kena tahu dari segi undang-undang, mufti itu dia adalah orang yang paling berkuasa dalam agama. Dia yang jaga hukum hakam, dia yang jaga apa dia orang kata apa, struktur agama setiap negeri. Jadi kita tak ada mufti pada negara kita, mufti di bawah kuasa raja. Jadi benda ni terikat dengan enactment. Katakanlah pihak kuasa mufti tak menjalankan, mereka kalau diaudit, mereka ni dianggap sebagai orang yang tak melaksanakan tugas. Sebab mereka tak sedia. Makna dia bila mufti pun tak tahu, seolah-olah dia tidak melaksanakan tugas dia, sebab tu dia kena tak. Kita di Penang tu, mufti Penang bagi saya untuk memberi penerangan kepada sebagian penceramah supaya kita mengetahui tak ada negeri yang halang dakwah. JAKIM peruntukan setahun saja kepada guru takmir. Guru takmir kita ni pendakwah rasmi.
Kita ada lebih kurang 4,000 orang. Peruntukan lebih daripada 400 juta. Jadi isu dakwah tak berkembang, tak pernah timbul sebenarnya. Cuma mungkin pihak berkuasa dia boleh, orang kata apa, lembutkan sikit, adjust sikit. Tapi macam mana pun tauliah itu penting. Kadang kita sebenarnya pihak surau, pendengar ada hak nak kenal. Apa kelayakan? Dia kelayakan ni bukan dengan pandai ceramah ataupun jadi ceramah 10 tahun, 20 tahun. Kita melihat kepada kelulusan dia, di mana dia belajar. Kalau di Mesir, mana dia? Kalau pembaca khutbah-khutbah Jumaat, lazim yang semuanya ada degree syariah ataupun ta'awud. Sebab dia nak menjaga kualiti tu. Kita di Malaysia, kita ada 25,000 masjid. Kita nak pantau macam mana? Dengan tauliah. 25,000 masjid di Malaysia. Surau saja, surau tak tahu. 1,000. Selangor kita ada 4,000 masjid. Surau ada 8,000. Kedah saya tak pasti. Jadi, macam mana kita nak ikat dengan penceramah tu dengan undang-undang ataupun fatwa-fatwa? Yang penting bukan kita suruh ikat semua, tapi ada bab-bab yang penceramah ni dia kena tahu. Bila penceramah ni dia buat negara baru, orang yang tak mau tahu dia ni, dia bina negara baru. Maknanya dia ni Malaysia yang kedua. Dia hidup dalam suasana masjid yang baru, dunia yang baru. Dia tak terikat dengan agung, dia tak terikat dengan Perdana Menteri, dia tak terikat dengan mufti. Dia adalah dia. Jadi apa-apa yang berlaku, kepertanggungjawaban tu tak ada. Tapi kita macam itulah, kita ni suka yang tidak ada lesen. Kalau naik kereta, kita tak suka ambil lesen kereta. Kalau naik motor di kampung, kita tak mau ambil motor. Kita mak suka, manusia ni dia suka macam tu. Dia suka tak mau terikat dengan apa-apa perundangan. Dan akhirnya kalau sebagian asatizah buat naratif macam tu, orang ramai pun lama-lama dia pun tak mau. Dia nak mega pun tak ambil lesen. Majlis pembandaran dia berniaga tu berjalan macam tu. Tak boleh guna atas alasan saya orang Islam. Undang-undang. Orang bila main penyebut, ah ni dekat orang Cina tak berani ambil. Dekat orang Melayu berani ambil tu dah. Jadi suasana kita create suasana sampai bila kita tidak akan berdisiplin. Tapi bila kita naik pangkat, baru kita tahu tak ada disiplin, anak buah semua pun kat tahu. Kita ni akan menghargai sistem ni bila kita jadi bos. Kalau kita jadi orang bawah, kita tak akan hargai sistem. Itu kehidupan tabiat manusia. Kita jadi cikgu sekolah, cikgu biasa sekolah, melanggar. Bila jadi guru besar, pun kita tahu kena ada sistem. Kita tengok semua orang bawah main sekolah pukul 10, seorang pukul 11. Mengajar tak betul. Yang kebanyakan menolak sistem ni semua orang bawah. Tabiat dia begitu. Kerana orang bawah ni macam anak lah. Ibu bapa buat undang-undang, anak-anak langgar. Sebab dia begitu. Jadi rakyat ni dia macam anak. Apa yang diputuskan oleh ibu bapa, dia langgar. Mak dia kata balik ke 6 petang, tak, dia balik ke 8. Sebab bagi dia itu kongkongan. Kita pun tak mau juga mak ketat sangat sampai tak boleh keluar. Mana undang-undang begitulah dia. Kalau ada yang ketat-ketat, kita adjust. Tetapi jangan tolak tu. Setengah orang tahu, saya nak ceramah. Sebab apa? Ini agama hak. Nak ceramah ke mana ceramah. Dia ada risiko dia. Dan dia ada kebaikan. Dia, kita bila ada tauliah ni, kalau di Perak, siapa yang ada tauliah, dia dapat bantuan zakat. Dia boleh claim, dia boleh ada orang kata apa, manfaat, benefit-benefit dia. Macam surau, kalau surau tak berdaftar di bawah apa dia majlis agama, susah nak dapat bantuan. Seorang gitu, saya tak kira, saya dapat benda baik, saya tak mahu terikat dengan undang-undang. Kalau berlaku kebakaran, kalau berlaku apa-apa, siapa nak audit? Tuan-tuan, kalau surau dan masjid yang tak ada audit di semak, banyak ketirisan sekolah agama. Sebab siapa rumah tak tahu? Kita derma kepada surau, kita derma kepada sekolah agama, duit tu pergi mana? Derma 1 juta, bangunan tak siap-siap. Sebab apa? Dia tak daftar. Bila tak berdaftar, siapa nak audit? Akan berlaku pengkhianatan. Sebab tu di Malaysia ni, wang yang
keluar daripada penderma, kadang-kadang tak sampai kepada matlamat. Diambil oleh orang ni, diambil oleh orang ni. Ini bukan kata agama Islam ya. Agama Hindu buat macam tu, Kristian buat macam tu, dia panggil buat kuil secara haram. Jadi money laundry tu masuk kat situ. Jadi Islam dia berinteraksi dengan zaman. Zaman dulu tak apa, tak ada audit, semua orang amanah. Zaman sekarang tak boleh macam tu. Tuan-tuan tengok NGO, NGO berkembang, tak tahu nak kata. Masa banjir di mana Dian, kadang-kadang tu pening. Makanan tu terlebih, semua pakai, semua pakai atas, tak tersusun. Semua orang nak jadi hero. Mangsa banyak tu, NGO tu tumbuh yang begitu banyak. Sebab bila tidak ada kawalan, akta tak ada kawalan, akhirnya haji pun jadi NGO, yang ni pun jadi NGO, semua buka akaun. Tapi persoalan dia, duit yang mereka dapat itu berapa persen mereka charge? Kalau jabatan mufti Perak, dia tak bagi ambil, melainkan dengan kadar yang sangat sedikit. Dan kebanyakan cara perolehan daripada orang tengah ni, cara mereka banyak tak betul dari sudut fiqahnya, dari sudut undang-undang dia. Bila kita kutip duit, sepatutnya kita kena masuk dalam akaun bank sekolah tu dulu atau masjid. Dia tak boleh tengah jalan, saya ambil siap-siap bahagian saya. Kemudian kata dapat RM1,000, saya ambil RM30,000, RM70,000 bagi kat sekolah, RM30,000 ambil siap-siap. Itu adalah ketirisan. Itu yang dia katakan tak ada good, dia bagi syariah governance. Ketulusan syariah tu tak ada. Sebab orang bagi RM100,000 tu sekolah, jadi kena masuk dekat duit bank sekolah dulu. Kena masuk dalam bank surau dulu. Lepas tu barulah surau tu kira-kira duit makan, duit minum, duit upah, dia buat promosi apa semua tu, bagi RM5,000 kat dia. Itu cara dia. Bukan tengah jalan tu dia potong siap-siap. Dan itu yang banyak berlaku. Sebab itu kita mesti celak. Celak ni maksud apa? Yang nak bersedekah tu kena ambil berat. Dia tak boleh siapa main minta sedekah. Kalau nak makan individu tak apa, kita buat tak tahu. Tapi kalau untuk sekolah, untuk surau, banyak skema. Di Kuala Lumpur kita, dia main daripada Kedah, dia tunjuk gambar masjid yang under construction. Masjid tu dah siap dah. Dia ambil gambar mula-mula pecah tanah. Dia kata perlukan 2 juta. WhatsApp, orang kat Kuala Lumpur tu kaya. Ni ada kes. Nasib baik kenalan kita tu, dihantar lawyer dia main check dekat masjid dekat Kulim. Besar. Gambar saya ada. Bila kita tengok, masjid tu dah siap komplit semua lah. Bukan tu saya pernah dulu masa mengajar dekat Harian Metro, dia pun cerita ke saya. Dia pun pergi kemponya nak pi buat laporan lain, tengok ada satu rumah bangun besar, tak tahu nak kata. Dia pun tanya ni rumah kemponya mana ada, ni rumah orang Malaysia, dia duduk kutip duit rumah anak yatim. Dia tak bagi anak yatim pun, dia buat rumah bangun kata. Tuan-tuan kena peka, zaman sekarang ni semua orang akan minta dia. Kerana ia adalah jalan yang paling mudah untuk jadi kaya. Jalan yang paling senang. Sebab tak ada audit. Mereka tak, bila tak berdaftar ataupun NGO ni, mereka tak ada audit eksternal tu, tak ada. Kalau kita berdaftar, kita kena declare gaji kita berapa. Gaji guru besar berapa, gaji sekolah. Yang tak ada pendaftaran ni, dia pun tak declare pun, semua ada geram. Dia pun nak ambil RM10,000 ke, dia pun nak ambil RM20,000 ke, dia pun. Sedangkan bila kita buat sekolah agama, mak tafiz, kita ni trustee je, bukan pemilik. Kita bukan owner, bukan pemilik sekolah tu, kita trustee. Dilantik jadi wasi, kita ni jadi tukang jaga je. Bila tukang jaga, dia terikat dengan undang-undang. Sebab itu, bila saya melihat zaman sekarang ni, orang dah keliru. Orang kamu ni kena tauliah lah. Bagi saya, dia kena ada. Undang-undang pun, enactment pun macam tu. Tetapi, mungkin pihak berkuasa tu dia lebih, orang kata apa, lebih mendalam sedikit. Dari sudut pemberian, apa nama dia,
tauliah, misalnya dia tu dah ada master PhD, itu kita ikut kerajaan kita bagi tok lah. Dia dah buat apa, dia dah belajar tinggi semua dah. Salah sebab dia tak bagi, dia kena ambil. Cuma cara periksa tu lain sikit lah. Sembang-sembang, orang panggil engagement, sembang-sembang. Dia macam kita pinang lah. Kalau orang yang pinang tu hebat, kaya, pok betul pun tak tanya banyak. Mampukah jaga anak saya? Dia tak tanya banyak. Sebab dia meraih adat dia. Atau ni nak kahwin bila apa semua, nak gitu. Tapi baru tengah mengaji, baru habis kerja, pok betul tu tanya lebih sikit. Ni kamu ni boleh jaga anak saya ke? Dia takkan. Kalau kita masuk urusan membina orang ni, tak sama betul Haji. Hak muda, hak kalau duda kahwin lagi tak tanya apa. Hak kahwin pula pengantin umur 50, hak bini pun umur 40, kita tak tanya banyak dah. Ingat tak rukun sembahyang, tak tanya dah. Kawan 50. Begitulah tauliah, makna dia pihak berkuasa dia kena tengok. Yang ni dah mengajar 40 tahun dia, lulusan dia ada master, ada PhD. Takkan kita nak tanya balik toharah. Tanya ni apa dia, ayam ada berapa bahagian. Itu mengaibkan diri dia. Jadi sistem tu boleh diubah, adjustment. Tapi tetap kita berpegang pada prinsip tauliah tu, supaya kita dapat elak daripada perkara-perkara yang di luar kawalan sebuah kerajaan. Ini keunikan syariah kita. Kerana maqasid dia adalah untuk jaga keamanan. Kita nak jadi imam sembahyang, kalau tak ada tauliah, kita dapati kalau surau-surau yang tidak di bawah jabatan agama, imam ni pakai pilih siapa apa yang dulu jadi imam. Tengok orang pencen jadi imam. Tak boleh begitu, kena tengok dulu test Fatihah dia. Sebab ini penting, sebab kalau imam tak betul Fatihah, makmum semua tak betul. Jadi di situlah kita katakan fiqh tauliah ini sebenarnya, tauliah ni maksud apa? Pelantikan, appointment tu. Nak jadi lawyer ada tauliah. Semua orang perlu tauliah. Dia bukan untuk menyekat, tetapi dia adalah untuk merekod sebenarnya. Dia nak rekod dia, siapa yang penceramah banyak, mana penceramah. Sebab itu dia berkenaan dengan belanja. Sebab kita belanja setahun saja di Malaysia, duit ceramah saya kira lebih daripada 100 juta lebih. Masjid, surau, orang derma, semata-mata untuk bayar duit penceramah. Tak ada masalah. Tetapi dengan perbelanjaan kita yang besar itu, saya ialah disistemkan supaya penceramah yang datang tu dia bagi ilmu. Jadi ada pantauan jemaah menjadi pemantau, buat rekod. Bukan rekod mengadu kejahatan. Dia ni dah mengajar kitab-kitab pegang, tapi tak baca satu hadis 30 minit cerita, tak ada ilmu maklumat. Di situ kita mudah boleh menilai. Sebab bayangkan kita, orang panggil dalam istilah legal ni consideration. Bila kita bayar duit kepada penceramah, penceramah tu kena bagi ilmu. Sebab itu dia panggil base berdasarkan kontrak. Kalau dia masih sembang begitu, baik kita ajak pergi kedai kopi. Sebab uang yang kita belanja ni tak boleh sia-sia macam tu. Sebab kebanyakan penceramah dia pun tak bayar cukai. Ya. Dia pun tak bayar cukai. Cukai ni orang yang ada slip gaji. Walaupun sebenarnya mereka boleh bayar cukai kalau mereka susun. Taklah kita nak kata semua kalau berisi sikit tu tak apa lah. Tapi mana kadang-kadang tu penceramah yang memang profession dia, orang kata apa, full time dia penceramah bebas, elok dia bayar cukai. Mungkin pendapatan dia sebulan 20-30 ribu. Takkan pegawai 5 ribu bayar cukai, dia pendapatan 20 ribu dia tak bayar cukai. Jadi dia patut bayar. Jadi sebenarnya benda itu, bila dia ada sistem macam tu, negara dia ada pendapatan dia, zakat dia ada pendapatan dia, masyarakat ada faedah dia. Sebab itu tidak boleh syariah ini dibicara dalam bentuk 1000 tahun dulu, zaman keldai dulu. Tapi zaman dulu sebenarnya orang yang boleh berceramah bila hanya diiktiraf oleh Allah. Maknanya tauliah dia bukan daripada kerajaan, tapi daripada masyarakat itu sendiri. Sekarang ni sistem berubah, tauliah itu berpindah pada kerajaan. Sebab zaman dah berubah, masyarakat tak ada kekuatan macam dulu untuk susun. Dia macam sistem wakaf. Sistem wakaf dulu kerajaan tak pegang, rakyat yang pegang. Tapi siapa nak jaga? Maka zaman kita sekarang ni, sistem wakaf
dia panggil trustee, the only trustee adalah majlis agama. Sebab tuan-tuan dia fikirlah, kalau kita mati surau ni tak wakaf, dia bukan wakaf pun, dia surau taman, dia bukan wakaf kan surau ni. Okey, bila wakaf dia boleh i'tikaf lah. Kalau tak wakaf tak boleh i'tikaf. Dia ada dua surau, surau yang wakaf, surau yang tidak wakaf. Surau yang wakaf kita boleh naik i'tikaf, surau yang tak wakaf tak boleh, sebab dia bukan, dia bukan wakaf, dia macam dia rumah. Jadi kalau kita mati, siapa nak jaga? Nak suruh kita jaga, anak kita jaga, anak kita apa akan keluar, kita akan duduk di sini. Maka yang hanya boleh kawan menjaga mu kan, sebab mereka ada struktur, mereka ada ahli terkuasa yang boleh nilai, yang boleh jaga. Sebab harta wakaf dia tak boleh dibiar, dia jadi berdosa kalau kita biar. Maka orang tak faham, orang kata majlis agama nak rampas. Tak ada istilah rampas, istilahnya mengambil alih tu. Tapi kita ni kasar sikit, oh majlis agama rampas ni rampas. Tak ada istilah rampas. Dalam fiqh diharuskan kerajaan mengambil alih. Cuma bila sebut rampas nampak kasar je lah. Dalam majlis agama tak pegang, siapa dah pegang? Cuma tahu. Kalau tu tuan-tuan dan puan-puan, ilmu agama ini perlu diambil daripada orang yang ada tauliah. Kita di Malaysia kita ada 4,000 orang guru ta'mir yang dilatih, yang diberi tauliah, kemudian dilantik jadi guru ta'mir. Begitu ustaz-ustaz yang lain yang berkaliber, mereka perlu ada engagement dengan mufti jabatan agama supaya ada penyelarasan. Tu je, bukan nak nak mengajar apa, mengajar, mengajar kitab pun. Tapi kitab tu biarlah muktabar, sebab kita rekod kita mengajar kitab pun. So nanti kalau ada aduan ni, ustaz ni ajak betul ni, ajaran sesat muncul ni sebab tak ada rekod. Sehari dia ajak kita main pada Indonesia lah apa lah pun. Jadi berlaku kecelaruan. Sebab zaman sekarang tak macam dulu. Zaman dulu boleh kita cerita, ulama dulu mana ada orang kacau. Itu zaman dulu. Zaman sekarang perlu ada sistem yang menjadikan umat Islam ni lebih tersusun. Kalau macam tu tak perlu ada SPM. Kita belajar. Belajar. Bila Nabi masa tak tahu, belajar. Tapi kita boleh terima, kita ada SPM, kita ada apa, STP, kemudian masuk universiti, bahagi pula degree, master. So sistem kehidupan, kalau tak ada sistem macam tu, macam mana nak pilih orang tu kerja, macam mana gaji diploma, gaji degree. Begitu dalam sistem kehidupan kita. Sebab itu untuk melakukan agenda perubahan dalam umat Islam ini, tiga benda yang kita kena tahu, iaitu ilmu syariah itu sendiri, kemudian realiti umat Islam, maksudnya masalah umat Islam, yang ketiga legal, itu undang-undang setempat. Walaupun kita kadang-kadang tak bersetuju, tapi kita kena ada adjustment supaya kita tak dilihat sebagai orang yang bersalah. Kita nak lawan tak boleh, nak kritik tak boleh, tapi tetap kita akan dikatakan bersalah. Saya bagi contoh di Turki. Turki perlembagaan dia sekuler. Kalau buat bank Islam salah, buat sekolah Islam salah, semua salah. Memang tak boleh buat sebab dia bercanggah dengan perlembagaan. Jadi apa yang dia buat dengan mereka? Mereka buat sekolah khairah, sekolah kebajikan, tapi isi sama je. Kita tak mahu. Kita tahu perlembagaan tu salah, tapi dia perlembagaan. Bila perlembagaan, kita tak boleh buat. Bila kita tak berinteraksi, bila sekali kita jadi penjenayah, nak buat apa kita buang masa lawan macam tu, tu belum jawab. Orang pergi masa kita. Banyak ruang kita boleh dakwah lagi. Saya bagi contoh, apa nama dia, undang-undang jalan raya. Kita tahu pakai serban tu sunnah. Siapa betul tu? Tapi nak buat apa kalau kita naik motor pakai serban, kena tangkap tu, kena denda. Nak buat apa kita buat benda yang tidak wajib, kemudian kita pergi mendedahkan kita kepada kena saman, kena dakwah masuk mahkamah, ada yang dipenjara. Ini yang dikatakan sistem. Kita tak kata sistem itu betul, tetapi berinteraksi dengan sistem yang yang membahayakan kita, kita kena elak. Contohnya orang buka syarikat, ramai orang terjebak. Bila dia buka syarikat sedang berhad, kelas enterprise tak apa. Bila dia buka
apa di syarikat Sdn Berhad. Maknanya dia bukan tuan, dia bukan orang, dia bukan pemilik penuh syarikat tu, dia bekerja dengan syarikat. Tapi modal semua dah keluar, tapi dia dah tak ada atas dasar syarikat Sdn Berhad, maka dia tu bekerja kepada syarikat. Dan ramai orang tersilap bila dia buka syarikat Sdn Berhad, dia tak perlu audit, dia berkeluar audit ikut suka dia. Tak apalah kalau orang tak, orang tak report, kalau orang report dia nak anggap pecah mana. Sedangkan masa buka tu duit dia, masa semua duit dia. Tapi dia tidak daftar dalam syarikat enterprise. Enterprise tak apa, tak audit tak apa. Dan kadang-kadang yang pecah mana tu sebagai ustaz atau ustaz, dia bukan jahat, tapi dia tidak faham undang. Bila dia bagi tender, dia tak masuk dalam syarat. Dia bagi tuih macam tu, mana dia pecah mana. Sedangkan dia bukan bermaksud macam tu. Akhirnya orang tuduh dia pecah mana. Sedangkan dalam otak dia, dia nak buat kebaikan, dia nak tolong kawan dia, mungkin bagi tender pun baik. Dan akhirnya kita masuk penjara sebab kesilapan. Maka ulama menyatakan untuk kita hidup di zaman sekarang ni, perlu juga mengetahui selok-belok undang-undang supaya kita ni asalnya baik tapi tersilap langkah. Maka kita dianggap sebagai penjenayah. Macam tak bayar cukai, bayar cukai ni sebenarnya tak wajib, tapi undang-undang kata siapa tak bayar cukai dianggap penjenayah. Jadi daripada kita kena cop penjenayah, masuk penjara apa kita bayar, itu hikayat kan. Kalau kita nak nak melentau, sebab ruang kebaikan sangat luas di dalam perlembagaan dan umum. Nah, sebab itu hidup di zaman sekarang ni tidak boleh hanya dengan kefahaman ilmu syariah, tetapi perlu memahami undang-undang setempat supaya kita tak buang masa duduk pinik mahkamah apa semua. Itu yang berlaku. Jadi bila kita buka syarikat Sdn Berhad, kita kena baca apa dia punya undang-undang yang ada dalam tu supaya kita tak melakukan kesilapan. Sebab kadang-kadang kesilapan kecil lah, tetapi nak kena dakwa itu makan masa yang lama. Maka kalau nak ubah kena masuk dalam parlimen tu cerita lama, panjang. Tapi poin dia sebagai seorang Muslim di zaman moden, tidak cukup dengan ilmu syar'i. Kita kena tahu juga. Tahu tu tak perlu kita belajar, tanya lah orang. Apa yang patut saya buat? Saya buka syarikat, saya buka sekolah, kena tahu dia punya apa sebagai enactment dia. Kalau siapa jadi punya surau pun dia kena baca, takut nanti dia buat kesalahan. Jadi ini antara mukadimah saya lah untuk kita buka soalan. Wallahualam. Ini cerita, takkan nak cerita puasa, dia puasa sebelah hari tu. Orang nak kaya tak? Dia macam kita ceramah depan orang kotor, ada cucu, macam mana nak membina keluarga bahagia? Dia pun dah bahagia. Jadi ceramah tu orang tak laku lah. Sebab yang penceramah tu budak lagi, itu pun baru kahwin, audiens semua dah cucu dah, dah berjaya. Kita dah bagi petua ke orang kotor ni, dalam hati kata budak ni, hang ni mahapulu, hang bukan, baru kahwin macam tu semua. Jadi kadang-kadang kena tengok tempat kita dah masuk 12 hari lah. Kita nak cerita pun kalau patut yang cerita 10 hari lepas. Ini cerita mendalai lah, supaya tuan-tuan dan perempuan tak boring. Kalau cerita puasa balik, kami nak cari Lailatul Qadar. Kau dah cerita buat mata puasa, nak jumpa Lailatul Qadar lah ni. Jadi kita kena melihat kepada suasana kita. Kita esok hari ke-12 lah, nak cerita pun tahun depan insyaAllah. Jadi kita buka soalan kalau ada sikit. But, saya kami nak pergi jalan. Okay, ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan fisabilillah, saya juga macam untuk guru saya, dia kata dia tak boleh menerima zakat, tak boleh menerima zakat. Baik. Jadi nak sedekah di atas fisabilillah. Sebenarnya isu tu isu berat, sebab fisabilillah ni dia mesti cukup syarat dia. Yang pertama, di dalam suasana macam dulu sekarang ni, untuk kita derma di atas nama dakwah belum cukup kuat zakat dia tu. Sebab
Dahulu fisabilillah ni hanya kepada perang saja. Kemudian dia berpindah kepada dakwah yang boleh mengusir penjajah. Karena dia ada makna jihad berperang juga. Kita buat sekolah untuk lawan sekolah macam dulu, sekolah-sekolah penjajah. Sekarang sistem tu dah tak ada. Sebab itu fatwa kebanyakan di negeri kita tak jadikan itu sebagai zakat untuk tubuhkan. Kita derma ni sebagai asnaf. Kalau dia miskin, kita bagi asnaf. Sebab so, kita nak bagi betul-betul yang layak. Kata umur tu pun dari banyak lah. Jadi kita zakat kena teliti. Kita tak mahu sembarangan. Sebab kadang-kadang hukum tu okey, tapi kita di sini pelaksanaan tu tak okey. Saya dengar di Kedah ni, kalau ada orang mati, ini berlaku pada kawan saya. So bila kakak suami kakak dia meninggal dunia, dah ada dah sebagian guru dia dah kira dah suami dia start balik berapa kali tinggal puasa. So dia kira sampai dia mati. Nah, 1500. Ada yang buat siap kiraan begitu dah. Itu tak betul tentu. Kita pegang yang zahir. Dia kata sepanjang dia kahwin dengan suami dia, tak pernah dia putih tinggal puasa. Dia kata takut-takut sebelum dia kahwin. Bodoh. Jadi kadang-kadang itu dia punya skema. Skema ni bukan dekat telefon je. Skema tu pada hukum akal. Dia manipulate di atas ni, kemudian dia dapat bantuan yang begitu banyak. Kalau dapat 1500, kalau 10 orang mati dia berapa dah. Jadi kadang-kadang tuan-tuan kena berhati-hati dalam isu-isu tertentu. Kadang-kadang orang mengambil kesempatan macam doa di Kaabah. Kita ada benda yang kita boleh charge. Kita baca Quran di kubur, ya Allah, kita duduk di pendang masih ada lagi banyak 2-3 ribu, tak ada masalah. Sebab dia baca Quran duduk sampai pagi sampai ke petang penat. Tapi dia tengah doa. Doa siapa nak doa ke? Kalau dia kata siapa-siapa nak doa tak apa lah. Tapi doa nak bayar duit. Itu dia punya consideration tu dia tak kuat. Kalau kita beli barang, barang tu barang tulis, kita bayar lah. Jadi atas apa kita nak bayar dia berdoa? Sebab ada ke doa yang mustajab? Jadi itu penyalahgunaan. Tapi kalau kita pada sewa untuk baca Quran, hanyalah untuk membaca Quran. Tapi bukan kita terkonfirm pahala sampai kepada mayat. Upah dia baca Quran. Dia panggil time value of money tu. Dia duduk daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. Soal pahala tu bukan soal dia. Itu Allah Ta'ala punya kehendak. Kalau Ta'ala nak sampaikan, Allah Ta'ala sampaikan. Tak sampai tu Allah. Sebab isu pahala sampai kepada mayat bukan isu fiqah. Itu isu reality. Fiqah ni isunya adalah boleh tak baca Quran kepada mayat? Boleh, apa masalah kita baca Quran kepada mayat? Tak ada masalah. Kita bagi salam kepada dia. Cuma kesilapan kita masukkan soalan tu, adakah sampai pahala kepada mayat? Itu bukan fiqah. Macam kita tanyalah, kamu makan kenyang? Itu bukan masalah fiqah. Itu masalah reality. So, pahala sampai kepada mayat tidak ada hubungan dengan fiqah. Dia hubungan dia nanti kita mati kita tahu. Itu dia punya. Tapi secara zahir hadis, insya Allah boleh sampai kepada mayat. Cuma nak confirm kita tak tahu. Sebab pahala bukan soal kita, pahala soal Allah. Kita ni soal apa? Halal, haram, sah, tidak sah. Sebab tu ulama tidak membicarakan tentang pahala. Kamu dapat 20 pahala tu. Kita hanya boleh sebut Rasulullah yang sebut. Tapi nak jamin insya Allah kamu ni dapat pahala ni. Kita tak boleh nak tentukan pahala. Nah, ini dia punya cara kefahaman kita. Jelas kan? InsyaAllah. Okay, ada soalan lagi kepada perempuan. Syarat yang digunakan oleh pejabat agama ataupun majlis agama Islam, Malaysia, untuk setiap yang berpendapatan sekian-sekian sahaja yang tak yang dikira tak boleh terbayar. Dia ikut negeri, ya, di Mawi lain, Kedah lain. Yang keluarkan tu adalah lembaga zakat, tapi diluruskan oleh dia punya buat syariah dia. Selalunya setiap negeri itu dia akan diputuskan di oleh jawatankuasa fatwa. Jadi had dia panggil hadul kifayah. So mereka ada kiraan setiap negeri berlainan. Hadul kifayah dia. Mawib kalau bawah 1500 dia asnaf.
atas tu pun menjadi asnah juga. Tengok kepada, tengok kata dia 3,000, dia tak kahwin, tak asnah lah. Tapi kalau dia kaji 5,000, anak 10, asnah. Dia cuma secara amnya 1,500, kena mungkin kurang lagi lah. Sebab kalau kita buat loan pun di bank, kalau kita gaji 3,000, beli rumah Kedah dulu, pergi Kuala Lumpur tak dulu. Kiraan dia lain. Sebab tu orang di Kedah ni dia boleh, boleh kalau kerja cikgu dia boleh buat banglo. Sebab dia nak minta loan tu mudah. Sebab dia pun tak nak kira tol, tak, dia, bank tu dia tahu untuk buat ratio tu, kiraan tu. Duk Kuala Lumpur kena gaji 5,000. Tu pengarah dia minta ke rental. Sebab dia kira dah rumah, kemudian kehidupan di sana. Kalau gaji 3,000 tak lepas. Sekarang ni lah. Tambah-tambah kata tengok, rekod dah beli kereta, lagi bayar dah lepas. Tapi kalau duduk di luar Kuala Lumpur, oh senang. Bank pun kira lain, gaji dia 4,000, orang ni boleh beli rumah sendiri, 4,000 lepas. Kita pun heran tengok, eh macam apa kawan saya gaji 4,000, saya gaji 4,000. Rumah besar ni dia orang tahu. Jadi dia punya penentuan dia kena check kat lembaga zakat. Sebab dia punya pembelanjaan tu ikut negeri. Ya. Tapi Kedah bagus, dia letak zakat fitrah tu 7 ringgit, 14, 21 ringgit. Jadi siapa yang mewah, jangan beli yang 7 ringgit. Kawan makan bah mati hari, tiba-tiba zakat fitrah banyak 7 ringgit. Oh sangat. Jadi dia sendiri yang, bukan tak sah, sah-sah, tapi tak, tak over comel lah dia. Makan mewah, tiba-tiba bayar zakat yang paling rendah. Yang miskin ni beli yang mahal pula. Jadi di Kedah, wilayah dah buat, tak semua negeri buat pada ni. Ada yang yang apa seragam. Maknanya tak kira kaya miskin 7 ringgit. Tapi di Kedah dengan beberapa negeri, mereka telah buat satu, dia panggil mode of payment tu, cara pembayaran zakat tu 3. Yang miskin 7 ringgit. Yang sederhana dia boleh bayar 14 ringgit. Ah, yang gaji mewah T20 pun banyak. Orang kata apa definisi dia. Tak semua T20 ni kaya. Kalau gaji dia 16,000, anak dia 10, lebih baik jadi B40 ataupun M40. Jadi benda ni dia kena tengok sendiri apa keadaan orang tu. Ya. Habis dah kot. Tak nak lah. Ya. Ya, sila. Yang pertama memanglah benda tu tak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi taklah bermakna benda tu haram, cuma dia harus. Tapi dia bukan satu kewajipan. Dia jangan ubah benda tu jadi kewajipan. Makna dia kita baca sebab ulama mengharuskan kita buat amal ibadat dan hadiahkan pahala kepada mayat itu. Itu benda yang diharuskan oleh ulama. Cuma yang kita bimbang takut dia menjadi satu trend kewajipan. Dia yang kita buat ni cara rela. Macam ha ni orang tak baca, jadi jangan kita macam push orang pula buat. Ada bukan waktu saya ada hadiah kepada kawan kita, sebabkan sayang kepada dia, kawan lama dan sebagainya. Cuma kadang-kadang tu lama-lama jadi strategi bisnes. Itu yang mungkin nampak tak elok. Tapi kita nak baca Quran kepada orang itu sebabkan itu rahmat Allah Ta'ala turun. Di zaman Rasulullah pattern tak sama lah, tapi baca Quran tu had, apa dia, doa tu ada. Rasulullah pergi ke masjid, Rasulullah berdoa. Allahumma ghfir lahu dia. Assalamualaikum ya apa al apa darul qaumul mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun ghafarallahu lana wa lakum. Dia ada doa. Jadi makna sabit untuk turun rahmat. Cuma pattern kita tu kadang-kadang kita buat dalam bentuk apa? Kita suruh, kita paksa orang, itu yang menjadi masalah. Biarkan manusia hidup dalam keadaan siapa nak buat, siapa tak nak buat sudah. Jadi okey.
Sebab Quran tu rahmat, rahmat kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Habis aku semua nak balik lah. Jadi kita pada unuk dari dulu, mudah-mudahan ada keberkatan dalam program kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.